Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Nado Olendis. Nah, di video kali ini kita akan coba buat kombinasi set lagi ya. Udah lama nih kita nggak buat kombinasi set. Jadi di sini saya akan membuatkan kombinasi set dari celana combat terbaru ya. Nah, untuk celana ini kalian bisa dapatkan di Mystery Shop sekarang ya. Jadi untuk celana combat ini menurut saya sih cukup keren dan banyak digunakan oleh player CS ya, atau preman CS, dan juga dipakai untuk spar ya, apalagi sekarang ada spar HTTPS ya teman-teman. Nah, kita akan coba buat di sini ada kombinasi set yang sudah saya siapkan ya. Nah, sebelum itu bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olendis dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten Free Fire. Oke, langsung aja ya kita akan coba buat kombinasi setnya. Let's go. Nah, kita mulai dulu untuk kombinasi set pertama. Di sini saya akan ganti dulu ya untuk bajunya ya teman-teman. Jadi untuk kombinasi set spar ini ataupun kombinasi set CS ini, dia itu jarang menggunakan sepatu ya. Biasanya dia tanpa sepatu atau sendal, ataupun menggunakan sepatu karate lah ya teman-teman minimal. Nah, jadi di sini kita ganti dulu bajunya. Jadi untuk kombinasi set ini juga, ini kebanyakan gratisan ya teman-teman, dan ini sangat terjangkau bagi player gratisan. Oke, kita gunakan baju yang ini, kemudian kita akan ganti dulu bagian rambutnya. Nah, di bagian rambutnya ini agak berbayar sedikit ya, tapi ini sih paling populer teman-teman digunakan ya. Jadi kita akan gunakan yaitu rambut Kakashi teman-teman, karena sangat cocok juga dengan bajunya ya. Oke, ini dia rambutnya, dan kita akan ganti dulu untuk bagian skin muka. Bukan skin muka, maksudnya bagian aksesoris muka ya teman-teman. Jadi di sini kita akan gunakan yaitu apa ya, bentar kita cari dulu teman-teman, saya rada lupa ya. Nah, ini dia teman-teman, saya gunakan topeng ini ya. Ini referensinya saya dapatkan dari member guild saya, yaitu officer saya, Imzi ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan untuk kombinasi set pertama. Gimana menurut kalian? Ini bisa digunakan untuk main CS ya, post rank, ataupun spar HTTPS ya teman-teman. Lanjut, kita akan coba buat kombinasi set kedua ya. Let's go. Untuk kombinasi set kedua kali ini, saya akan gunakan baju dari gentleman ya teman-teman. Dan ini untuk kombinasi setnya saya akan buatkan di part selanjutnya. Kita kelompok-kelompokkan, tapi saat ini kita gunakan dulu baju gentlemannya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk bajunya ya. Dan sebenarnya ini udah cocok, tapi kita variasikan saja ya. Kalau kalian gunakan seperti ini juga mantap juga ya teman-teman. Nah, kita akan ganti dulu bagian rambutnya. Di sini saya akan gunakan yaitu topi ya teman-teman. Topi ini juga gratisan sih. Oke, kita cari dulu topinya. Untuk topinya saya gunakan topi ini ya. Dan untuk di bagian skin muka atau masker muka teman-teman, masker muka enggak tuh, aksesoris muka, di sini saya akan gunakan yaitu apa ya, saya jadi bingung terus teman-teman, karena kombinasi setnya udah saya siapkan ya, saya tinggal contek saja teman-teman yang sudah saya bikin tadi, maksudnya ya, bukan dicontek dari orang lain. Nah, saya gunakan yaitu masker Arctic Blue ya teman-teman, dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Oke, kita lihat tampilan di lobby kalau megang SG2 ya, kayak gini tampilannya, keren sih ya teman-teman, simple sekali. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set ketiga ya, let's go. Dan untuk di kombinasi set ketiga ini saya akan gunakan yaitu baju dari inkubator ya, Yin Yang teman-teman. Dan kita akan cari dulu. Ini menurut saya sih untuk kombinasi set kali ini yang ketiga ini cukup keren sih ya teman-teman, dan cukup simpel. Oke, kayaknya belum ada sih yang pakai kayak gini tampilannya. Nah, kita gunakan yaitu bagian rambut yang ini. Selanjutnya kita ganti maskernya. Kita gunakan topeng ya teman-teman, kita cari dulu topengnya. Topengnya saya gunakan yang ini ya, karena cocok sekali dengan bagian bajunya ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan kombinasi set ketiga. Jika kalian suka dengan kombinasi set ketiga, silahkan gunakan ya. Kita akan langsung aja ya teman-teman untuk masuk kombinasi set keempat. Untuk kombinasi set keempat ini saya gunakan yaitu sepatu karate ya, karena dari tadi kita gunakan yang sepatu ini teman-teman. Ini bukan sepatu, apa sih namanya sebenarnya ini? Oke, bentar kita cari dulu untuk sepatu karatenya. Oke, ini dia teman-teman. Dan selanjutnya untuk bagian bajunya juga kita ganti, kita sesuaikan dengan warna sepatu karate ya, warna putih. Jadi bajunya itu kayak jaket gitu teman-teman. Bentar kita cari dulu. Ini banyak sih dalam crate ya untuk bajunya yang ini, dan banyak juga digunakan untuk player CS ya teman-teman.
Oke, ini dia teman-teman di sebelah yang tadi ya, untuk kombinasi set pertama. Nah, ini dia bajunya, dan di bagian kepala kita ganti dulu teman-teman. Untuk di bagian kepala ini saya gunakan rambut ya teman-teman, rambut apa sih namanya yang panjang-panjang gitu. Bentar, ini rada susah nyarinya teman-teman, karena di sini banyak sekali ya untuk item di bagian fold ini. Nah, ini dia rambutnya, dan sebenarnya ini udah cocok, tapi ini kita hilangkan dulu lah ya. Kalau kalian pengen gunakan ya silahkan saja teman-teman. Oke, kita lihat tampilan lobbynya, kayak gini tampilannya, sangat simpel sekali ya. Oke ya, kita langsung masuk kombinasi set berikutnya teman-teman. Ini kombinasi set keberapa ini, saya lupa teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, kita gunakan bajunya dulu. Nah, di sini menurut saya sih ini juga keren teman-teman, pasti kalian suka sih ya. Dan ini sebenarnya udah lama sih untuk kombinasi setnya, wah malah keganti juga. Oke, bentar kita cari dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sangat susah sekali dicari ya. Sebenarnya tadi saya pin saja, saya bintangi saja dulu ya teman-teman, biar lebih gampang, tapi ya karena lupa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung aja ganti bagian aksesoris muka ya. Kita nggak gunakan rambut, melainkan topeng maling ya teman-teman. Bagi yang udah nonton nih channel saya dari jauh-jauh hari, topeng maling itu yang itu ya teman-teman, yang hitam. Bentar kita cari dulu. Oke, ini dia teman-teman, dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Oh ya, kalian ganti saja bagian kakinya, nggak usah pakai sepatu karate, kita gunakan yang polos tadi ya. Oke, jika kalian suka dengan kombinasi setnya silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya ya, let's go. Oke, selanjutnya kita ganti untuk bagian bajunya. Di sini saya gunakan baju dari Rank Token ya, kalau nggak salah teman-teman, baju ini karena cukup cocok juga untuk warna celana dan juga baju yang kita gunakan sekarang ini ya. Oke, bentar kita cari dulu teman-teman. Nah, ini dia ya. Dan untuk di bagian kepala atau rambut kita gunakan topi teman-teman dari Exegot ya. Siapa sih namanya? Bentar kita cari dulu teman-teman. Nah, ini dia topinya teman-teman, dan selanjutnya kita gunakan untuk bagian aksesoris mukanya yang satu set dengan topinya ini ya. Bentar, ini rada susah nyarinya teman-teman, seharusnya saya bintang sih biar lebih gampang ya. Nah, ini dia teman-teman, untuk bagian aksesoris mukanya kita gunakan topeng ini, dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set ke-7 ya berarti. Oke, kita coba buat ya untuk kombinasi set ke-7. Nah, untuk kombinasi set ke-7 ini kita gunakan baju dari Rank Token juga ya. Bentar, ini simpel sekali sih untuk kombinasi setnya, tapi sangar sih ya teman-teman. Oke, kita cari dulu ya, mana ini. Nah, ini dia teman-teman untuk bajunya ya, susah juga nyari bajunya. Dan kita akan langsung ganti untuk bagian kepalanya, kita gunakan yaitu kepala Joker atau clown ya. Oke, kita cari dulu teman-teman kepalanya. Di sini saya gunakan yang lebih sangar ya, yang utama sih teman-teman. Kalau yang paling bawah sih gak ada auranya gitu ya di bagian matanya, tapi kalau yang utama ada sih. Oke, bentar kita cari dulu nih, rada susah-susah semua nyarinya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya ketemu ya. Dan ini dia ya tampilannya, ini keren sih, simple sekali ya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set terakhir ya, let's go. Nah, untuk kombinasi set terakhir ini kita gunakan yaitu baju dari Vigilante ya, kalau nggak salah. Bentar kita cari dulu, ini bajunya udah nggak pernah rilis lagi ya. Oke, dan di bagian aksesoris muka, bukan bagian rambut maksudnya, kita gunakan topi ya teman-teman, kita cari dulu. Topinya saya gunakan topi yang ini ya. Dan untuk di bagian aksesoris muka kita gunakan masker Arctic Blue. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Oke teman-teman, itu dia ya untuk kombinasi set Elite CS ataupun Spar HTTPS ya. Kalian bisa gunakan kombinasi setnya karena ini lebih sangar dan keren ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching. See you next video guys. Bye-bye.